Halo, bertemu lagi kita dalam rancangan Masak Memasak hari ini. Hari ini saya nak masak rendang ya. Rendang ayam. Okey, bahan-bahannya adalah ayam yang telah digoreng kunyit. Okey, serbuk perasa di sini, ada kerisik, ada santan, bawang putih, bawang merah dengan halia yang telah diblender ya. Sedikit cili padi, ada saya tambah di sini ketumbar dengan jintan manis ya. Sebab lagi sedap, bau dia lagi sedap, lagi harum, lagi mantap. Serai dengan lengkuas, serbuk kunyit, daun pandan, ni tiga sedawan ni. Daun limau, bawang Holland dengan rempah rendang. Okey guys, kita nantikan. Okey, langkah seterusnya kita panaskan minyak untuk menumis bahan-bahannya. Okey guys, minyak kita dah panas. Kita masukkan daun pandan tadi ya, tiga serangkai bawang Holland tu. Kita masukkan bawang yang telah diblender tadi, bawang putih, bawang merah, halia tu. Baik, kita masukkan cili padi tadi yang serah dengan ketumbar jintan Okey, kita masukkanlah serbuk perasa semua tu guys, kita masukkan serbuk kunyit serbuk kunyit dengan rempah rendang yang dah siap lah, yang segernya. Saya isikan dan kita tambah air sikit ya. Okey guys, kita boleh isi gula melaka, santan santan pekat Kita tunggu sampai dia garing, betul-betul garing lah. Pasal ada rempah kat sini Lagi garing, lagi sedap lah rempah ya. Okey guys, rendang ayam kita dah mendidih. Kita boleh masukkan kerisik terus Masukkan kerisik lebih kurang satu sudu lah. Alright. Then kita godak dia. Ratakan. Kita masukkan ayam. Okey guys, nampaknya ayam rendang kita dah sebati. Kita tunggu sampai dia kering. Okey guys, nantikan. Okey guys, ayam rendang kita dah siap ya. Okey guys, saya mau cuba. Semoga ia memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa like dan subscribe. Okey, assalamualaikum.